Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Kamis, 19 September. Kita ada program bersama dengan Dato' Wikram Bahanda, yaitu Kembara Menggandai di Hatiku 3.0. Kita akan di sini ada checkpoint pertama, tunggu semua kendaraan tiba, kita akan bergerak ke checkpoint kedua. Oke, kita jumpa di sana. On the way ke Sukur Mogis, dan kita melalui jalan baru yang sedang diaturin ini, itu jalan Samparita ke Sungai Menggandai. Kita nampak sedang dalam pembinaan, rusak pembinaan sekarang ini. Syukur kepada, terima kasih kepada yang berhormat Perdana Menteri kita, Menteri Anwar Ibrahim, yang telah memberikan peruntukan yang begitu besar untuk jalan ini. Jadi sekurang-kurangnya dalam 2 tahun ini, bila jalan ini selesai dalam pembinaan, dan masyarakat di kawasan Sogon ini akan lebih baik dari sudut perhubungan jalan raya, dan ini merupakan satu kemenangan bagi mereka, dan ini yang mereka telah tunggu puluhan tahun sejak kita merdeka. Jadi, terima kasih kepada Kerajaan Madani, terima kasih sekali lagi kepada yang berhormat Perdana Menteri kita. Terima kasih. Sekarang kita di Suriat untuk break sebentar, makan tengah hari di sini. Lepas ini kita akan sambung perjalanan ke Suriat Palio. Lepas di Suriat Palio kita akan pergi Sogon Monggis dan bermalam di sana lah untuk hari ini, ekonomi hari ini. Oke, kita jumpa di Sogon Monggis. Banyak berapa? Ada kah? เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเต็มตัวอ่ะนี่หมอครับเต็มมั้ยต่อไว้เต็มมั้ยเดี๋ยวต่อตัวเอาเดี๋ยวอยู่เดี๋ยว
Sekarang kita di Sesogon Panlio. Sebentar tadi kita telah turunkan 37 karpet beras di kampung besar Panlio. Sekarang kami kerja-kerja sedikit, mau kasih turun papan lapis dan zinglah untuk memberi bantuan kepada orang kampung yang memerlukan. Yang sekarang ini musim potangin, ada yang terbang, ada yang ya, semua zing. Oke, kita jumpa di Sesogon Monggis selepasnya. Jumpa sana. Lampu dong.
Terima kasih kepada yang semualah yang ini wajib. Sebab ini tujuan dia kan ini wajib yang antar bantuan dan bantuan bakul makanan pun ini belai raya tidak cepat buka pasal atau yang kota kampung yang kunci. Jadi terima kasih kepada UAB sebab datang di sini untuk macam bagi bantuan. Terima kasih kepada UAB. Terima kasih. Hidup Mogis. Mogis. Oke, Bang Man. Ciao. Ini baru tahu 3 kaki lagi. Panjang aku jalan pun tidak ada. Oke. Coba macam laut bergelora lah. Bulan 9 hari Jumat kami di Sungai Megandai. Oke. Sepatutnya aktiviti kami ini hari ini baru kami mau bergerak di Sungai Megandai. Kami sepatutnya masih bermalam di Songon Monggis, tetapi ada sedikit masalah. Satu yang masalah yang paling besar di sana yang kami hadapi adalah balai raya dikunci ya. Dikunci oleh ketua kampung Songon Monggis. Tak tahulah apa sebab dia kunci. Padahal dia tahu ada lawatan daripada YB Parlimen P108, lawatan bagi bantuan seperti lampu solar dengan sedikit beras lah. Tapi disebabkan kunci balai raya, kami tidak dapat bermalam di sana. Terus kami bermalam di SK Anulah Sungai Megandai, di SK Megandai ini. Oke, dari semalam kami di sini, jadi pagi ini aktiviti kami macam biasa. Kami sarapan pagi dulu, beramai-ramai. Mungkin kalau tiada apa-apa aktiviti lagi, kami mungkin akan gotong royong. Dan sebelah petang kami ada sukan neka bersama penduduk Sungai Megandai. Yang kami minta untuk kamu lukis, dan kami bagi masa. Siapa yang cepat siap? 1, 2, dan 3. Nah, itu yang dapat hadiah.
Oke. Ambil lah. Selepas pilihan raya, jangan kita berpolitik lagi. Kita bercakap, kita bincang soal kemajuan. Apa yang rakyat perlu di kawasan kita. Bukan berpolitik. Iya. Yeah. Sebab bila saya nampak masyarakat kita di kami sampai-sampai jadi pagi, bilang sudah sedia daripada pagi. Tapi kami singgah di Paleo lagi. Saya tengok kita punya budak-budak, bukan lagi budak-budak yang dewasa, tak ada bawa kulum. Diorang ada pilihan raya. Kenapa? Diorang itu tidak layak termasuk di belakang raya. Oke, kalau sekolah. Guru besar kan tidak pilih. Mana daripada Kediam, daripada Pati mana? Daripada Pati Staka, Anoka, semua ada di sini. Dia tidak tulis saya ini untuk kerajaan. Matilah raya kita kalau kain banjir, kalau yang tempat pemindahan itu untuk kerajaan saja. Yang bukan mana-mana yang tidak pati, jangan masuk. Mati raya. Rugilah ya. Jadi jangan. Sekali lagi berterima kasih kepada masyarakat Magendai, kepada semua yang Magendai sebab memberikan ruang untuk kita berkhidmat di kawasan ini. Sabar dan tanya berikan tepukan kepada rakyat semua Magendai. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua kita mengadakan perjalanan ke Magendai, Mogis, Mansurugun Paliu dan juga Sungai Magendai dan misi kita amat berjaya.
ialah hari misi ini adalah setiap tahun untuk lawatan resmi kita, dan hari ini kita mengenal pasti sasaran kita untuk supaya kawasan-kawasan yang seperti macam Mogis, Sungai Paliu, dan juga Sungai Bagendai dan Minyak Sulang, kita akan berprogram untuk sekurang-kurangnya memohon kepada kerajaan untuk memperbaiki jalan di kawasan ini. Sebab jalan utama yang diupgrade ini adalah daripada Tandik ke Sungai Bagendai yang ada perumpungan sekarang ini. Jadi kita mohon kepada kerajaan, kepada yang berhormat Perdana Menteri kita selaku Menteri Keuangan, agar dapat memberikan perhatian untuk keperluan kawasan yang amat berpotensial ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kru dan juga penduduk Kampung Mogis, Kampung Cogon Paliu, Cogon Suyat, Cogon Magandai, Asungan Magandai yang telah menerima kita dan bekerja sama pada lawatan kita pada kali ini. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih. Tiga, Magandai Ihatiko. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menyayangkan lawatan kita pada hari ini, pada Saudara Steven, Saudara Ari, Saudara Benson Yundo, dan juga apa ini pasukan Foil Anak Marudu yang sentiasa menyokong program-program kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak keselamatan kita yang turut hadir dalam lautan kita, seorang pegawai keselamatan kita, dan semua yang menjaga lautan kita. Mudah-mudahan lautan kita ini bukan yang terakhir, tapi ini merupakan rutin tahunan kita. Dan jadi tahun depan, insya Allah, kiranya dipanjangkan usia, kita akan bersama-sama lagi dalam lawatan tahun depan. Dan terima kasih juga kepada tim memasak, karena apa ini menyediakan makanan yang cepat untuk kita. Ya, jadi saya sekiranya ada kekurangan dalam lawatan kita ini, saya selaku ketua kamu dalam misi ini mengucapkan banyak-banyak maafan, dan siapa yang apa itu berkurang, adapun kesilapan kita akan perbaiki dalam melawatan kita akan datang. Jadi pada semua, jangan sering untuk ikut melawatan kita. Mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih apa ini tempat untuk dilawat. Harap-harap sebelum kita ke Magandai tahun depan, jalan di Kampung Bisulang kita akan pulang dulu. Jadi kita akan sampai di Kampung Bisulang pada tahun depan. Jadi cuma itu, sebagai ketua rombongan kamu, saya sekali lagi ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan, kesilapan, tutur kata juga yang tersilap sepanjang kita bersama-sama dalam 3 hari ini. Terima kasih kepada semua.